Zombie apocalypse. Video ini dibuat untuk memberikan tips dan informasi game Tour of Neverland. Bantu channel ini untuk update setiap harinya dengan like, komen, dan subscribe. Hai semua, kembali lagi di channel Hot Daddy Gaming. Masih memainkan game Tour of Neverland. Dan di episode kali ini, teman-teman, kita bersama-sama akan mereview cara untuk mendapatkan umpan. Ya, umpan yang kita tahu mungkin sesaat lagi di update patch selanjutnya itu nanti akan ada tambahan sekitar 8 ikan baru. Semoga nanti ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman para petani nelayan. Maksud saya bagi para teman-teman nelayan yang hobinya memancing agar tidak kehabisan bait atau umpan pada saat ingin meninggalkan AFK untuk memancing. Seperti itu, teman-teman. Di mana, teman-teman, yang kita ketahui bersama, untuk mendapatkan bait atau umpan ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa membelinya secara langsung dengan menggunakan koin di NPC IV yang berada di IV Spot Fishing. Dan yang kedua, kita bisa menukarkannya dengan menukarkan serangga ke NPC IV. Nanti serangga yang kita tukarkan akan digantikan menjadi umpan, tentunya sesuai dengan level serangga. Nah, kita juga akan membahas jika kita menukarkan serangga bintang 1 sampai dengan serangga bintang 5, kira-kira kita akan mendapatkan umpan apa saja ya, teman-teman. Baik, dan langsung saja kita menuju ke IV Shop. Per hari, teman-teman, di IV Shop itu kita bisa membeli 100 novice bait dan juga 100 basic bait. Tentunya ini wajib sekali bagi teman-teman para nelayan yang ingin memancing untuk menghabiskan jatah perolehannya atau jatah belinya sehari sebanyak 100 dengan harga novice bait 1800 koin dan basic bait seharga 900 koin. Baik, dan langsung saja kita beli. Dan tentunya ini setiap hari wajib kita beli bagi teman-teman para nelayan yang ingin meninggalkan AFK memancing. Karena untuk meninggalkan AFK memancing, teman-teman, kita tidak bisa membeli baitnya jika bait kita habis, tapi harus bait kita tersedia, seperti itu. Dan cara yang kedua, teman-teman, kita langsung saja bisa menukarkan serangga yang kita dapat menukarkan di NPC IV. Ini adalah serangga yang saya miliki dari hasil menangkap menggunakan bug net. Dan kita memiliki jatah sehari bisa menukarkan serangga di IV Shop adalah 10 kali, teman-teman. Tentunya umpan yang kita dapatkan level bintangnya tergantung dari serangga yang kita tukarkan level bintangnya, seperti itu. Dan kita akan mencoba jika menukarkan, ini dia, ulat bulu. Kita akan tukar satu ulat bulu. Kira-kira kita akan mendapatkan serangga apa, dan nanti kita akan menukarkan sampai serangga di bintang 5. Baik, dan langsung saja ya, teman-teman, kita akan menukarkannya. Ya, ini dia, kita mendapatkan 2 basic bait jika kita menukarkan ulat bulu seperti ini, teman-teman. Baik, dan kita menukarkan lagi serangga bintang 1 Longhorn Beetle. Kita menukarkan 2 saja Longhorn Beetle, dan kita masih memiliki 9 jatah penukaran hari ini, dan langsung saja kita tukarkan. Baik, dan ini dia, teman-teman, kita mendapatkan umpan 6 novice bait dan juga 2 intermediate bait. Seperti itu, dengan kita menukarkan 2 serangga bintang 1. Total kita mendapatkan 8 bait atau 8 umpan. Dan selanjutnya kita akan menukarkan serangga bintang 2, Blue Tiger Butterfly dan Paradise Birdwing. 2 juga akan kita tukarkan. Dan ini dia. Baik, teman-teman, kita mendapatkan total 8, 7 intermediate bait, lumayan, dan 1 premium
bait dari hasil menukarkan dua serangga bintang 2. Seperti itu. Dan lanjut kita akan menukarkan serangga bintang 3. Di sini saya memiliki firefly. Akan saya tukarkan karena cuma ada satu jenis ya. Teman-teman, saya akan menukarkan satu saja serangganya. Baik, dan ini dia, kita exchange. Kita mendapatkan 4 umpan premium bait. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menukarkan serangga bintang 4. Di sini saya memiliki 3 jenis serangga. Ada moon moth, saya akan tukarkan nanti, sting bug, dan satu lagi monarch butterfly. Saya akan menukarkan satu moon moth dan satu monarch atau sting bug ya. Mungkin saya akan menukarkan sting bug saja. Baik, dan langsung saya tukarkan. Dan ini dia, saya mendapatkan 8 rare bait dari menukarkan 2 serangga bintang 4. Lumayan, dapat 8. Baik, dan masih ada sisa 2 jatah penukaran hari ini. Saya memiliki orchid mantis, kemudian ya, saya memiliki 3 jenis. Saya tukarkan satu orchid mantis, swallowtail butterfly, dan satu lagi achilles butterfly. Saya akan menukarkan mungkin ini saja, swallow butterfly. Dan ini habislah sudah jatah penukaran kita ya, teman-teman. Dan ini dia, 6 umpan, yaitu yang kita dapatkan dari menukar extravagant bait. Dan tentunya lumayan, tapi menggunakan extravagant ini fishing rod kita harus bintang 3 ya, teman-teman. Dan ini adalah keseluruhan umpan atau bait yang kita dapatkan dari hasil menukarkan serangga ya, teman-teman. Yang pertama adalah novice bait, tentunya intermediate bait untuk menambah kemungkinan mendapatkan ikan bintang 2 ya untuk novice bait. Kemudian juga ada intermediate bait, menambahkan kemungkinan mendapatkan ikan bintang 2 dan ikan sampai ikan bintang 3. Kalau premium bait, bintang 3 sampai dengan bintang 4 menambahkan kemungkinannya. Nah, kalau kita menggunakan rare bait, itu bisa mendapatkan kemungkinan bintang 4 sampai dengan bintang 5, ikan bintang 4 dan bintang 5, tapi fishing rootnya harus minimal bintang 2. Sedangkan extravagant, fishing rootnya harus bintang 3, tapi kita bisa mendapatkan ikan bintang 5. Tentunya ini hanya menambahkan kemungkinan saja ya untuk umpan-umpan ini, teman-teman. Dan yang terakhir adalah basic bait, bisa digunakan di fishing rod bintang berapa saja, dan kita mendapatkan jenis ikan keseluruhannya. Seperti itu. Ya, ini adalah keenam umpan yang kita dapatkan dari hasil menukarkan serangga dan juga beli di NPC IV Spot. Jadi bagi teman-teman nelayan, jangan lupa dihabiskan jatah beli umpannya di IV Spot. Jika kehabisan, lumayan untuk bisa kita meninggalkan mancing pada saat ingin AFK. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman petani nelayan, untuk teman-teman nelayan yang sudah menonton. Semoga umpan-umpan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, dan bye-bye.